Kuala Lumpur standard chartered marathon 2023 recap overall statistik. Oh ni best ni kita share. Total runner yang register 40,400 orang dan yang berlari 34,000 orang. Wah. Do not start yang tak start 6,039 orang. Ramai juga. Do not finish, ni tak habis lah, okey lah, 1,084 orang. Do not qualify, maknanya menipu ni. Menipu eh? Haa. Eh ramai orang ni. 109 orang. Eh ramai. Tapi saya tahu dah ni. Kenapa kau tahu? Saya lah salah seorang dari 106 tu. I'm also angry man. Lek apa? Kenapa dia cabut? Welcome back to Al-Rumi channel. Al-Rumi dah cabut, so aku bolehlah mengendalikan Al-Rumi seorang-seorang. Kata mengajuk ni? Boleh masuk balik tak? Kata mengajuk? Tak boleh tahan dek, tajuk best ni. Kena masuk. Mengajuk, lepas tu datang balik. Kena aku nak take over bro. Saya sentap tadi sebab saya koyak ni. Sebab yeah. Kita tahu orang menipu. Sekali bro yang menipu. Aduh. Sorry lah bro. Yeah. Kita kau tim lah. Tapi disclaimer, dia tak masuk langsung. Register pun tak. Adalah DNS pun tak bro. DNS pun tak. DNR. Do not register. Betul. Terima kasih kepada anda yang terus tonton video YouTube channel saya. Dan YouTube channel saya, Ed and Stuff. Ya. Yeah. Siapa-siapa yang belum subscribe tu, subscribe. Subscribe. Oh, terima kasih kerana apa invite untuk menyebut lagi untuk kali ke berapa ni. Saya kalau boleh semua video nak panggil dulu. Pasal ada bro tu viral. Aduh. Itu hari Adidas tu viral dia. Kena tontonlah, link ada kat bawah ni. Yes, betul. Tapi hari ni panaslah bro, panas gila. Saya pun rasa macam macam sikit lah. Sebab kita nak cerita hari ni tajuk dia L Standard Chartered Marathon. Ramai ke yang menipu? Kalau tengok bro baca tadi macam ramai ya. Yeah, kalau kita race biasanya statistik akan keluar. Okay. Dia akan keluar siapa yang finish, siapa yang tak register macam saya sebutkan tadi lah. Betul. Tapi selalu setiap tahun mesti ada golongan-golongan yang akan do not qualify. DNQ. Bro tu tak apa DNQ tu. Dia not qualified lah bro. Yeah. Sebab apa dia tak qualified? Kalau do not start tu, dia langsung tak start. Langsung tak datang. Yeah. So deep dia tak bergerak. Betul. Okay. Kalau do not finish, apa pula bro? Do not finish, sama ada tak lepas cut off time ataupun tengah-tengah race tu ada some incident happen ke terpaksa tarik diri. Dari segi technical, kalau ada 10 checkpoint, dia 8 yang pertama je. Yang last tu dia tak ada. Dia tak ada. Dia tak habis lah. Dia tak habis, tak ambil baju, tak ambil ataupun naik, ataupun naik bas. Ataupun naik bas. Kena sweep kan. Tapi yang DNQ ni. DNQ ni. Yes. Bro tahu tak apa DNQ dah? Tadi kita dah beritahu dah. DNQ ni biasanya siapa yang belum faham, do not qualify, dia tak layak untuk habis. Betul. Ini tak layak dapat medal. Yang dapat finisher. Sebab kalau kata 10 checkpoint, dia ada di dua permulaan ataupun di akhir tu dia ada. Betul. Tengah-tengah dia hilang. Ataupun tiba-tiba dekat tengah ada. Ya. Yeah. Lepas tu tak ada. Ini lagi seram. Tiba-tiba dekat last ada. Tapi biasanya yang DNQ ni, dia biasanya dia dekat ujung lah. Pasal ujung apa lah. Dia nak ambil medal. Nak collect. Okay. Dan benda ni juga bro, kalau bro ingat, itu kita baru sembang kan. Yeah. Sebelum daripada KLM tu, satu dekat channel saya, kita cerita pasal cut off time tu kejam ke tak. Lepas tu bro pula cerita pasal marathon tanpa latihan training berbahaya. Hari ni sebenarnya lebih banyak membawang lah. Banyak bawang. Okay. Tapi tak ada Nescafe tarik hari ni. Aduh. Tapi orang yang buat tu macam ada kat sini kan. Ada berdekatan kan. Macam ada. Macam ada berdekatan. Macam ada kat sini kan. Seram ni bro. Seram. Sebelum itu kita nak analisis sedikit lah fakta-fakta yang ada hari ni. Asal macam ada nama orang bro. Saya dah dapat statistik secara rasmi dari KL Marathon. List nama penuh. List nama penuh. Siapa yang lari, siapa yang dah habis, overall dan siapa yang bro rasa kita bro nak cerita nanti, nak panggil seorang-seorang ke sekejap lagi? Tunggu saya DM seorang-seorang nanti. Tetapi
dia mesti ada possibility kenapa dia DNQ. Ya, yeah, betul. Tapi sebelum kita ulas yang tu bro, kita nak ucap tahniahlah kepada penganjur KL Marathon. Yang apa berlaku dekat sana tu memang saya well updated lah. Yes, dan yes, of course tu tahniah kepada penganjur. Yeah. Tahniah juga kepada semua yang menghabiskan larian secara jujur lah. Secara jujur. Walaupun anda yang DNF ke, betul, yang DNS, kita tetap respect. Betul. Mungkin belum sampai rezeki anda, dan ada sebab-sebab boleh, tak boleh dielakkan. Dan boleh come back stronger. Yeah. Tak ada masalah. Dan secara ringkasnya, statistik saya bacakan sikit. Yang register total 40,000 orang. Tapi yang datang berlari lebih kurang 34,600 orang. Tinggi dia punya percentage sebenarnya. Ya. Yeah. Okey, kategori yang paling ramai bro. Kalau saya cakap kid dash, orang tak percaya. Kan? Tapi bukan kid dash. Yang paling ramai yang percaya. Yeah. Yang paling ramai adalah half marathon. Half marathon lebih kurang 11,500 orang. Yang register lah. Bukan, yang hadir. Yang hadir. Oh, okay, tetapi okay, half marathon not bad. Yang register lebih kurang 12,000 orang. Yang hadir 11,020 orang. Tinggi tu bro. Yeah. So tahun depan kita masuk half marathon lah. Okey. Eri Syahidah dah ready ke half marathon? Macam goyang ya, macam tak berani. Kemudian yang full marathon pun not bad, antara yang paling ramai. Tapi full marathon yang saya register paling ramai 12,300 orang. Oh, full marathon? Full marathon. Yang register? Tapi yang hadir 10,000 orang ya. Oh, okay. Tapi kuat tinggi jugalah. Kalau Nazwan, sahabat saya tak datang, dah kurang seorang. Tapi dia hadir, dia hadir, finish strong. Yes. Wakil Tasik Berjana, ini macam. Ini macam. Sekarang, sebab dia tak lari, itu lagi dia yang kena tanya lah. Okey. Tak ada pilihan bro. Ada tiga kategori yang tiga panas. Kategori. Okey. Yang pertama do not start. Dari segi kebiasaannya, pengalaman dan analisis bro, pemerhatian kenapa kebanyakan orang DNS? Okey, saya pun pernah jadi di antara orang yang DNS, tapi bukan untuk yang ni saya DNR lah. Tapi DNS ni dia boleh jadi banyak sebab juga. Kadang-kadang selalunya lah bila malam sebelum race tu tak sihat. Demam, malaria, tapioka. Betul. ataupun sikit-sikit. Sikit-sikit sebab-sebab kesihatan lah. So, kalau macam saya sendiri pun, kalau macam bila malam sebelum tu saya ada health issue, memang saya tak teruskan lah. Maknanya beep dia tak sampai terus kat start line. Betul, dia memang tak cross the timing mat. So memang dia tak apa registered untuk start the event lah. Sakit, kerja tak dapat cuti, tak sampai. Ataupun last minute kena outstation. Tak bawa kasut running. Betul. Pernah jadi itu pernah, macam pernah ni. Hampir. Itu sebab-sebab yang common lah untuk DNS. Tapi kalau DNF lah macam mana bro? Okey, kalau DNF ni saya pun belum pernah hadapi. Hampir-hampir. DNF ni maksud dia tak habis, dia tak sempat habis. Betul. Dia lari tapi dia tak sempat habis, mana yang penting finish tu dia tak ada. Jadi biasanya injured, cram, bosan, kena goda dengan awet. Kena kejar bini. Ni aku ajarin ada tipsnya di Fitted Mile. Ada tu pernah pengalaman ni. Saya belum lah. Kalau ada pun tak nak bagi tahu. Jadi dia tak dapat habiskan lah. Tak dapat habiskan. Ataupun dia lari slow sangat, tak lepas cut off point. Ada juga lah. Ada satu sebab lagi bro, sesat. Apa tu? Ada kes sesat. Oh yes, betul. Jumpa-jumpa. Biasa sesat cari rumah je. Kalau Eri Syarida tak ada lah. Kalau dia ada, saya jumpa rumah. Sampai kat situ dia sorang-sorang kan. Tak tahu nak pergi mana. Termasuk salah simpang. Tapi KL Marathon jarang lah. Jarang sesat lah. Terlalu ramai orang bro. Terlalu ramai. Signage cukup. Betul. Marshall ada. Yang tak yang panas sikit ni, do not qualify. Bro rasa apa dia sebab-sebab utama? Dia senang je bro. Yang paling utama nak kliwon lah. Siapa-siapa yang tak faham kliwon, kliwon ni nama hantu yang menyeramkan. Dia macam kan. Kliwon lah. Ada kes then, yang paling besar sebelum ni. Dia ada kat pertama, kedua dan yang last sekali. Selama-lamanya dia tunggu kat depan je. Lepas tu bila agak-agak dah macam ni dah okey dah ni kan. Lepas tu dia pergi lah. Masuk collect initiative dan collect medal. Yang kes saya pula tu, yang saya cerita kat video tu, dia buat-buat sesat. Kalau dah sesat, pergi settle lah dekat organizer. Betul. Tapi dia pergi finish lah, dia ambil gambar, dia paparkan medal dengan t-shirt tu. Lepas tu dia tag pula Arumi kan. Ada tak sebab-sebab DNQ ni sebab technical? Sensor rosak ke apa? Boleh jadi. Tapi kalau benda-benda technical ni, maksudnya kalau macam kita refer balik kepada organizer, organizer pun dia akan buat dia punya due diligence, dia akan check balik sama ada benda tu verified ataupun tak, ataupun bila ramai orang encounter benda sama, boleh proof, then boleh declare. Tapi masalah dia seorang yang rosak. Itu yang problem tu kan. Tiba-tiba dia seorang cakap, ini timing mat dekat sini tak adalah. Tapi dekat last ada pula. Jumlah dia 106 orang. Siapa tu serah diri lah. Sila buat. Dalam list tu ada kan? Dalam list ada. Kita tahu siapa. Tapi disclaimer lah. Disclaimer. Nanti orang yang salah ni biasa kita kata body shaming lah. Tapi kita takkan dedahkan. Don't worry, kita takkan dedahkan. Saya buat benda ni, kita bukanlah nak jadi moral police ke apa. Tapi kita nak sebagai pengajaran. Sebab kat Malaysia okey lagi 106 orang. Dekat Max 11,000 orang. Sabar bro.
Nasib baik dia ada lagi. Sebab 9,000 yang biasanya yang kelakarnya orang yang menipu ni. Kawan dah menipu, taruhlah 6 jam ke 5 jam. Tapi yang saya tengok orang Mexico tu dia letak 3 jam. Kan? Dia letak jam lebih pun ada. Level atlet kan. Yeah. Ini 4 jam pun ada bro. 4 jam pun ada. Ya, agak-agaklah. Kalau boleh tengok yang kat Mexico 9,000 tu, yeah. Macam the whole category FM ya. Yeah, dia ada 35,000 orang, 11,000 menipu. 11,000 ramai bro. Tolonglah siapa-siapa nak menipu, jangan letak 4 jam 3 jam. Letaklah 7 jam 14 minit sebelum kat off kan. Buat merangkak langkah kat tepi tu kan. Agak-agaklah kan. Betul. Okey. Tapi apa-apa pun bro, kalau dari segi percentage tak besar mana pun. Kan? Tak besar mana. Macam bro cakap sebelum ni lah masa video kita tu bro, sebenarnya tak ramai pun yang buat. Tapi di antara keinginan dan keupayaan. Kalau dah tak cukup training, ukur baju badan sendiri, lagi 5 km nak malu apa? Tak malu. Saya lagi 10 kilo. Betul. Tapi bro apa the bad side of benda-benda yang DNQ ni lah. Tapi ada statistik lain yang kita boleh kongsi dengan penonton? Ya, ada yang baik-baik. Dan yang sebelum saya bacakan, siapa-siapa yang DNQ tu, kalau dapat tangkap, anda kena ban eh. Bukan tapi salah. Tapi ada nama ni, kenalah kan? Kenalah. Bukan salah dia, bukan salah saya, bukan salah Eri Syarida. Salah diri anda sendiri. Okey, bayang eh. Tahun 2007-2008, yang masuk full marathon 800 orang je. Setelah 15 tahun, 15 tahun dah menjadi 12,000 orang. 12,000 bro. Wow, ramai. Kali lipat tu kan. Berapa kali lipat dan kembalinya Kid Dash yang dinanti-nantikan. Tahun depan saya masuk Kid Dash okey tak? Oh my god! Wow! Boleh. Boleh. Cukur licin semua eh. Bulu kaki, bulu betis, bulu siku, bulu hidung, bulu ketiak semua cukur eh. Kalau tu saya pun nak masuk dia. Kemudian yang masuk 5 km ramai juga 4,000 orang. Yang paling best bro, overseas runner bro. Overseas runner 1,490 ramai bro. Barulah betul-betul event international. Yeah. Dan lain-lain tu yang paling menarik tu kita tengok dari segi umur. Paling ramai umur 30 hingga 39. Umur kita lah. Saya 29 setengah. Saya bukan. Saya 29 setengah. Saya 20 ke 29. Saya percaya. Saya percaya. Bro, satu kategori atas lah. Yes. Dan yang paling penting, kita nak ucap tahniah kepada champion-champion kita hari ini. Yes, betul. Terutamanya untuk kategori lokal full marathon. Siapa champion bro? Ui, persaingan sengit. Beza beberapa saat je. Vincenton, Vicky Boy. Pakarudin. Oh, Nick. Ni Pakarudin. Okay. Last kali Leo. Leo. 2 Asics, 1 Nike. Betul. Yes. Tapi yang wanita, Michelle. Nombor 2. Juara Michelle Chua, 3 jam 13. Emilia 3 jam 14 dan Chujiaki 3 jam 20. Okey bro, tetapi apa-apa pun lepas tu kan, bro rasa untuk event tahun ni apa apa orang cakap opportunity for improvement. Saya rasa untuk REPC lah. Ada dua yang orang highlight. Oh yes, saya. yes. REPC tu pada saya diorang tak jangka macam tu. Macam tu kan. Queue terlalu panjang. Tapi untuk first day je kan. Untuk first day tu, the next day tu dah okey. Okey lah. Tapi first day saya okey pasal saya datang pukul 10. Tapi yang datang tengah hari tu azab lah. Okey. So itu yang kena improve. Dan yang lain-lain untuk baggage saya dengar ada yang buka lambat tetapi berjaya disettlekan. Okey. Tapi lain-lain pada saya still Standard Chartered Marathon nombor 1 event premier world dan class, world class. So rasa macam mana kita nak mengatasi masalah DNQ ni di masa-masa akan datang? Okey, dia macam ni bro. Kalau boleh tanya saya kan, dia memang akan tetap ada. Tapi bagi saya di sini kita kena ada kesedaran. Betul. Itu paling penting lah sebab KL Marathon pun dah buat dia punya due diligence, dia dah ban. Lepas tu kalau dapat tangkap pun tak dapat medal apa benda semua kan. Tapi apa-apa pun kesedaran sendiri tu paling penting lah. Bila kita buat video-video macam ni mungkin orang akan dapat insaf sikit lah. Insaf sikit. Saya setuju 100% pada siapa-siapa yang DNQ, kalau menipu pulanglah balik medal. Kemudian dia berbalik pada yang kita cerita training lah. So kalau kita nak finish, kena ada training lah. Ada video-video yang misleading tu kata training marathon tak bahaya tu, dia sebenarnya nak poyo je. Dia nak tunjuk dia tak training pun dia power. Yang lain-lain jangan ikut. Itu totally misleading. Dia jangan ikut lah. Yes. Marathon tanpa training memang bahaya. Dan marathon tu adalah komitmen bro. Komitmen. Respect the training, respect the distance. Lepas tu once kita dah register, kita sendiri dah agree. Yes. So kita kena macam ceramah lah pula kan. Ceramah pula. Alamak. Okay bro, terima kasih banyak bro. Okay. Sudi so, hadir di YouTube channel saya. Okay, saya ada hadiah nak bagi bro. Ada hadiah apa ni? Iaitu handphone saya. Yang tadi tu. Giveaway, giveaway. Okay, saya nak buat giveaway tu. Okay, sebab dalam ni ada statistik nama tu. Okay. Saya kata kalau anda suka video ni, tekan butang like. Like. Tinggalkan komen apa pandangan anda mereka-mereka yang betul di MQ ni. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. YouTube channel saya. Dan channel saya. And Star.
sebarang kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.